Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada pagi hari ini, Sabtu 12 November 2022, saya kembali berada di atas jembatan Tegaluar atau jembatan Adsen di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Saya akan memantau aktivitas trainset CIT KCIC 400 AF yang secara intensif terus-menerus melakukan persiapan untuk uji dinamis dari stasiun Tegaluar sampai ke arah barat ke X-Casting Yard 4 atau tempat pembuatan boxider di area Cirangrang Kopo sejauh lebih kurang 15 km. Ini adalah aktivitas trainset CIT yang ke-6 dan ke-7 di hari ke-4. Dan ini juga menjelang 4 hari dilakukannya uji dinamis. Untuk melihat aktivitas trainset CIT KCIC 400 AF yang ke-6 dan ke-7 secara detail dan lengkap, silahkan simak videonya sampai tuntas. Kereta berwarna kuning silver ini adalah jenis kereta inspeksi atau CIT yang merupakan kependekan dari Comprehensive Inspection Train. Dan ini adalah satu-satunya jenis kereta yang dipesan. Sementara 11 kereta lainnya merupakan kereta penumpang berwarna merah silver. Namun kedua jenis kereta ini memiliki panjang yang sama, yaitu 209 meter dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Thank you.
perjalanan persiapan uji dinamis yang ke-7 sudah dimulai lagi. Terlihat trainset CIT KCC 400 AF bergerak dari sebelah timur stasiun Tegaluar menuju ke arah barat. Berhenti, berhentinya. Itu berhenti, berhenti. Berhenti. Trainset CIT KCEC 400 AF terlihat sedang berada di trek Elevatin di tikungan besar Tiber 139. Sedang berbelok dan menurun menuju ke arah timur stasiun kereta cepat Tegaluar. Sahabat, itulah aktivitas saya dari pagi sampai siang hari ini. Sabtu 12 November 2022. Memantau trainset CIT KCEC 400 AF melakukan persiapan uji dinamis dari stasiun kereta cepat Tegaluar sampai ke Stinger 4 dan kembali ke stasiun Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.